menunggu lama saya bisa kerja. Di sini bikin museum ada. Beliau ini ada museum deh. Maaf kan museum hidup. Hidup. Iya perlu ada. Nanti saya cari kan. Halaman 15, 115. Itu 10. Nah ini saya bacakan Bhinneka Tunggal Ika-nya Pak. Rueneka datu inus wara buddha wiswa Bhinnekira ku ringapan kena parwenosen mangkang jina tua kalawan siweta tua tunggal Bhinneka Tunggal Ika tanhan dharma mangrua. Gimana Pak dijelaskan? Rueneka datu inus, sekalipun dua yang bersatu itu tersebut satu, datu itu Tuhan. Nah, begitulah terjemahannya. Wara Buddha wisua, yaitu siwa Buddha. Bhinnekiraku, sekalipun berbeda ucapannya, ringapan kena parunosen, tidak bisa dipisahkan. Mangkang jinatu kalawan siwa tatu tunggal, begitulah ajaran Buddha dan siwa, yaitu menyatu. Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini sudah semua tahu ini. Kalau tanhana dharma. Tanhana dharma mangrua, tidak ada kebenaran yang dua. Satu kebenaran Sang Hyang Widi. Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa. Ini. Jadi kalau Obama datang, Bapak bisa dipotong ke Smithsonian ya. Sudah tua Pak, sudah tua. Sudah tua. Beliau ini legenda hidup. Jadi pada umur 30 bahkan sekarang sudah hampir 90 Pak ya. Baru 80. Tahun barunya ini. Nah, tahun 80. Januarinya ini. Januari ini. Ya. Selamat kalau gitu 80 tahun. Jadi kalau lihat foto-foto di Bali ya tentang penulis lontar, penulis ini bahkan pada tahun 70, jadi 40 tahun yang lalu yang selalu contoh. Coba nanti saya ambil nama-nama tamu yang datang di sini Pak, untuk Bapak ketahui nanti. Saya bukan bukan cuma menulis untuk diri sendiri, bahkan sampai dengan negara yang kecil pun datang di sini. Dari Guam, Honolulu, dari Saipan, dari ujung negara dunia yang paling selatan ada datang. Dari Lesotho ada datang di sini, cari lontar. Presiden Italia datang di sini, Ibu Megawati datang di sini, Perdana Menteri Selandia Baru datang di sini, cari bagawan kita. Saya tulis, ya, ini saya ambilkan nama-nama tamunya. Ini saya punya spesial buku tamu yang mengorder, yang membeli langsung gitu. Jadi selama mungkin